Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ايها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تَمُوتُنَّ. illa wa antum muslimun sadaqallahul azim hadirin ma'asyiral muslimin jamaah jum'ah masjid salman rahimakumullah pertama-tama saya selalu khotib mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan juga kita semua yang hadir di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Salman ITB, untuk mengingatkan tentang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena takwa inilah yang harus kita perjuangkan, yang harus kita jadikan sebagai bekal hidup. Wattakuni ya ulil albab. Itu kan. Jadi, Wattazawadu takwa. Jadi bekal yang paling baik di dalam hidup kita itu adalah ketakwaan dan kita harus memperbanyak pundi-pundi amal kita yang akan mengarahkan kita pada posisi ketakwaan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Ali Imran 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita menggarisbawahi bahwa kita semua ini oleh Allah dipanggil dengan panggilan yang sangat indah. Apa wahai orang-orang yang beriman, jadi yang memanggil kita itu adalah zat yang akan memberikan kita kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Siapa mukmin? Apa isi panggilannya itu? Isi panggilannya itu berupa perintah, karena takulloh itu artinya berasal dari akar kata wako yaki iko yatan. Ya. Itu memerintahkan kepada kita ittakillah. Kalau ditinjau dari sisi kaidah bahasa Arab, ya, ini berupa fiil amar. Memiliki faedah instruktif. Ditarik oleh para ahli usul menjadi Al-Aslu Fil Amri Lil Wujub. Jadi untuk kita lakukan peningkatan ketakwaan dan keimanan itu, kenapa? Karena takwa itu adalah sebuah proses. Jangan kita menyatakan memang takwa itu sendiri bisa dikatakan kata benda, takwa. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari beberapa penafsiran para mufasir, misalnya ya dalam Jalalain Imam Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali menyebutkan at takwa itu imtisalul awamiri wajtina nawahi Melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Itu adalah sebuah kata kerja. Ya, tidak bisa. Makanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah" Ndaklah kalian bertakwa kepada Allah padahal orangnya sudah beriman. Wa kunu dikin dan yang berikutnya ndaklah kalian berinteraksi kerjasama dengan orang-orang yang jujur. Ini penting nih, ya. Kejujuran pada zaman sekarang merupakan barang yang langka. Kalau pintar, smart, cerdas mungkin bisa dimanapun juga kita tidak akan sulit tetapi jujur, baik jujur kepada diri sendiri ataupun jujur kepada orang lain, baik dia itu adalah person pribadi ataupun dia sebagai personifikasi dari sebuah lembaga, apakah itu uh, dalam institusi pemerintah ataupun institusi swasta, maka kejujuran itu akan sangat-sangat dibutuhkan. Hadirin rahimakumullah, jadi perintah kita untuk menjaga ketakwaan itu sampai akhir hayat. Ya, harus takwa itu kita bawa. Dan jangan lupa bersamaan dengan ayat Ali Imran 102 itu, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jadi takwa itu harus mengikuti kita dimanapun juga. Di rumah kita takwa, di kantor kita takwa, di pasar kita takwa, di perjalanan kita takwa, semua itu aktivitas kita itu harus diberikan suatu penyertaan yang namanya takwa. Kita sekarang berada tepat satu hari, ya mungkin kurang dari 24 jam, ya kalau dikaitkan dengan saudara kita yang di waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur. Tepat satu hari menjelang detik-detik diperingatinya hari kemerdekaan RI yang ke-79. Apa maknanya? Maka maknanya adalah perintah kita untuk tetap menjaga semangat-semangat perjuangan, tetap memagari supaya kita ini tetap dalam koridor sebagai bangsa yang bertakwa. Di tengah-tengah dinamika sosial, baik sosial secara nasional maupun secara global. Kalau secara nasional mungkin kita baru saja menyaksikan, ya, kita melihat dinamika sosial itu ada PP28 tahun 2024, pengejawan tahan dari Undang-Undang 17 tahun 2023 itu tentang kesehatan, yang dimana salah satu dari diktum hukumnya itu menjadi satu bahan Pekerjaan rumah bagi kita, ya artinya kita tuh bahwa kita ini punya kepedulian terhadap kehidupan sosial keagamaan atau socio-religious education tentang apa? Di situ diantaranya ada diksi yang mengatakan akan diberikan secara cuma-cuma alat kontrasepsi buat anak-anak seusia SMA atau sederajat. Maka logika kita bertanya-tanya ini ada apa? Pasti ada sesuatu di balik diktum itu, ya. Apakah itu sponsornya, ataupun sebagai kausa primanya atau penyebab awal? Nah, ini perlu ada suatu riset yang lebih dalam lagi. Yang kedua, terkait dengan dinamika sosial di negeri kita ini, ya, baru beberapa hari sebelum kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ini, yang kita dengan gegap gempitanya, ya. Kita rayakan, ya, dengan cara kita bersuka cita bendera-bendera dipasang, ya, kemudian spanduk aksesoris yang lainnya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena hakikat dari kemerdekaan itu adalah karunia dari Allah, ya, bukan semata-mata hasil perjuangan kita. Kan disebutkan oleh founder daripada bangsa kita berkat rahmat Tuhan yang maha esa. Jadi kita jangan lupa bersyukur dulu. Namun kita juga mengakui bahwa perjuangan dari saudara-saudara, nenek, buyut kita yang menjadi pahlawan untuk merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu patut kita hargai. Kita doakan mereka semoga Allah berkenan menempatkan mereka di sisinya dan diberikan kenikmatan yang tiada tara surga firdaus. Amin. Yang kedua, yang menjadi dinamika sosial saat ini, itu pun menjadi PR kita semua. Ada statement kemarin-kemarin, ya, bahwa anggota kiri apa, paskiri beraka itu tidak memakai jilbab. Rame lah. Ya, untung kita ini salah satu sisi positif dari virtual atau media sosial itu ya cepet ya, dan kemudian pada baru-baru ini diralat bahwa boleh menggunakan ini. Alhamdulillah ya, tapi menjadi suatu pertanyaan besar kok demikian gegabah ya? Statement tidak boleh pakai jilbab itu di-share, seolah-olah tidak ada koordinasi antara pusat dan juga yang punya kewenangan untuk itu tapi kita memaklumi mereka itu manusia ya kesempurnaan milik Allah tapi kok begitu gitu ya kenapa gitu ya nah ini perlu menjadi satu perhatian kita secara global kita lihat kalau kita menikmati kemerdekaan 79 tahun dengan dinamikanya yang luar biasa PR buat kita sangat banyak masih perlu kita berjuang untuk memerdekakan bangsa kita dari pengangguran Sampai saat ini Indonesia ini termasuk yang paling banyak ya tenaga angkatan kerjanya yang masih nganggur di antara negara-negara di Asia Tenggara. Ya, bukan hasil riset saya tapi hasil riset dari lembaga yang kompeten. Kemudian PR kita juga ada tiga musuh besar bagi kalangan generasi muda kita. Kalau bapak punya anak, kalau bapak punya cucu yang masuk ke usia remaja, maka tiga hal ini harus kita perhatikan. Pertama adalah resesi seks, sekarang melanda negara-negara maju seperti Tiongkok dan Jepang serta Korea Selatan. Yang kedua adalah orang yang punya pemahaman child-free. Aku mau menikah tapi aku nggak punya anak. Tidak mau punya anak, kenapa resiko ekonominya tinggi? belum lagi aku harus mencari nafkah ya, meniti karir. Jadi cukup nikah saja sekedar untuk melepaskan hasrat libido seksualitas. Ini bahaya. Yang ketiganya yang menjadi musuh kalangan generasi muda dan termasuk kita semua yang harus kita antisipasi adalah LGBT. Ya. Jadi kalangan LGBT itu dengan masifnya itu merambah ke semua sendi kehidupan dari bangsa kita. Apa resikonya? Kita ini kan punya cita-cita 2045 kita akan mencapai Indonesia emas. Kita juga akan mendapatkan bonus demografi. Kalau tiga penyakit ini dibiarkan, maka cita-cita kita itu akan pupus di tengah jalan. Dan satu lagi saya tambahkan, yang keempatnya adalah narkoba menyebar masif di mana-mana. Ya. Mungkin kita kita ini tidak tahu, tapi mari kita lihat, ya di ganggang -gang sempit, ya banyak. Dan kita tahu kalau orang sudah mengkonsumsi narkoba, maka otaknya tidak terkontrol. Kalau otaknya tidak terkontrol, maka apapun akan dihalalkan oleh dia, zina ia, membunuh ia, menipu ia, dan sebagainya. Sebagai imbas berikutnya adalah bisa jadi judi online, kemudian juga pinjaman online yang ilegal pun akan menjadi fenomena di masyarakat. Nah itu adalah PR-PR kita semua. Jadi di tengah-tengah kemerdekaan kita 79 tahun ini masih ada PR-PR. Boleh jadi ini adalah cara Allah mendidik kita. Cara Allah memberikan kesempatan kepada generasi kita untuk apa? Mendapatkan pahlawan ya atau gelar pahlawan kalau dulu nenek moyang kita melawan musuh yang nyata, Belanda, baik dengan senjata bambu runcing dan sebagainya, kita dengan senjata yang memungkinkan kita lawan dengan kemampuan kita semua. Secara globally, kita pun patut untuk memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita. Siapa? Bangsa yang kini masih merasakan cengkraman dari kuku penjajahan, yaitu bangsa Palestina. Sayangnya yang masih melindungi bangsa Israel itu adalah negara-negara yang konon katanya menjadi kampium demokrasi. Amerika, Inggris, Prancis, ya. Bagaimana kita bisa mengatakan itu? Tidak mungkin Israel bisa membombardir dengan peluru-peluru yang sangat canggih, senjata-senjata yang canggih kalau tidak dipasok oleh negara-negara yang dipelopori oleh Amerika, terus terang saja, nah, ini adalah tantangan bagi kita. Apalagi kita berada di sivitas akademika yang konon lebih mayoritasnya itu mengkaji tentang sains dan teknologi, tantangan bagi kalangan kampus sivitas akademika ITB untuk berjuang, apa menemukan senjata-senjata yang kira-kira bukan untuk pemusnah massal, tapi paling tidak mengimbangi. Ya. Karena Israel bisa jumawa seperti itu karena dia merasa backingnya kuat. Senjatanya paling hebat. Tapi kalau misalnya kita juga kuat, insya Allah. Mereka mikir dua kali. Insya Allah. Ya, umat Islam harus maju. Bukan untuk menjajah orang lain. Pasti umat Islam tidak pernah menjajah orang lain. Bani Umayyah, Bani Usmaniyah, Bani Abbas, Walaupun mereka memasuki masa kemasan, tidak pernah kita baca dalam sejarah mereka menjajah satupun bangsa di dunia ini. Ada Tarik bin Ziyad. Beliau diminta malah oleh masyarakat dari Spanyol, ya melalui Gibraltar, ya datanglah kemari. Kenapa? Karena selama ini kami dijajah oleh bangsa yang tidak memberikan hak hak asasi buat kami. Tapi saya dengar anda bisa menguasai suatu daerah tapi memberikan hak-hak adami, hak hak kemanusiaan dengan baik dan benar. Hadirin rahimakumullah. Kita isi kemerdekaan kita ini, ya. Tadi kita merasa prihatin dan kita doakan semoga para pejuang, ya, baik pejuang di medan lagaknya atau pejuang di medan eh, apa musyawarah di perserikatan bangsa-bangsanya, semoga bangsa Palestina segera oleh Allah dibantu untuk menjadi masyarakat yang merdeka seperti kita kita ini, ya sudah ratusan ribu yang menjadi korban. Bahkan Presiden Turki itu mengatakan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel itu adalah suatu pembantaian dan kita cuman menyaksikan dengan dada dielus-elus ya Allah kasihan ya Allah kasihan masih mending itu. Tetapi lebih hebat lagi kalau kita bisa memberikan langkah nyata. Dan ini sudah dilakukan. Wakaf Salman sudah memberikan bantuan. Baik itu dengan membangun rumah sakit yang sekarang sudah dihancurkan ataupun ambulan. Dua unit ambulan terbaru dikirim ke Rafah. Dibom oleh Israel, kirim lagi. Ya, doakan mudah-mudahan kita punya rumah wakaf ya atau wakaf Salman dan juga rumah amal ya dan lembaga yang lain tentu saja bekerja sama dengan ITB ya dengan LPPM-nya kita melakukan riset-riset bagaimana cara membantu Hadirin rahimakumullah, itu di antara dinamika sosial, baik secara nasional maupun secara global, yang menjadi PR buat kita semua yang hadir di Masjid Salman ini. Berikutnya, kita ini juga akan kedatangan, atau mungkin sudah kedatangan, ya, oleh adik-adik kita, ya, adik-adik kita yang mereka itu adalah baru masuk ke kampus Ganesha. Kita haturkan kepada mereka selamat datang putra putri calon pemimpin bangsa. Ya, mari kita ajak mereka itu untuk bergabung di sivitas akademik kita, fabil khusus di Masjid Salman ITB ini yang memiliki tagline aman. Ya, insya Allah mereka aman, nyaman mereka pun akan am nyaman dan juga memberikan kesan sehingga mereka itu benar-benar berada di masjid kampus itu seolah-olah mereka berada di rumahnya sendiri. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mampu untuk bersyukur atas kenikmatan merdeka ini dan juga mampu mengisi kemerdekaan ini dengan langkah nyata berjuang meninggalkan apa-apa yang tidak disukai oleh Allah, melaksanakan apa-apa yang disukai oleh Allah, diantaranya apa? Membangun suatu masyarakat yang akan menjadi masyarakat yang baldatun toyibatun warobun gofur, yaitu masyarakat yang toto -to tertem apa raharja, ya masyarakat yang madani. Barokallahu li walakum. <men> <marrantana> Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linah tadia laula an hadana Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwa fa innal jannata uiddat lil muttaqin wa naru uiddat lil kafirin. Hadirin rahimakumullah. Nabi pernah berpesan. Perbedaan itu sebagai rahmat dari Allah. Jadi kalau ada dinamika sosial di antara kita itu adalah suatu, suatu rahmat. Jangan kita alergi dengan perbedaan pendapat. Ya. Kita juga senang kalau makan itu makan nasi rames. Ada kuahnya, ada gorengannya, ada dagingnya, ada telurnya, ada sambelnya dan lain sebagainya. Itu adalah suatu yang baik. Maka perbedaan ini kita sikapi dengan dewasa perbedaan ini kita jadikan ini adalah sebagaimana Kangjeng Nabi bersabda rohmah. Ya, tetapi jangan lupa ya bahwa di tengah-tengah perbedaan itu pasti di sana itu ada yang mayoritas dan ada yang minoritas. Ya. Maka Nabi pun berpesan, kalau Anda jadi mayoritas, lindungilah yang minoritas. Dalam apapun juga. Tapi sebaliknya, yang minoritas tepok seliro. Maksudnya apa? harus dong. Jangan ngeyel. Ya. Nah, kalau ini terjadi, maka seperti yang dialami oleh masyarakat Madinah ketika Kangjeng Nabi menjadi pemimpin masyarakat di sana yaitu masyarakat Madani akan mendapat perlindungan. Ya. Jadi mereka bisa sama-sama membangun. Dan kita sadari pembangunan bangsa kita yang besar ini tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali dengan istilahnya gotong royong. Ya, dengan gotong royong. Al-Qur'an memberikan peringatan pada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kam ming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan bi'idnillah. Sekedar mayoritas tidak menjadi jaminan. Ya, jangan dianggap remeh itu yang minoritas. Kenapa? Dalam Al-Qur'an sebutkan banyak kelompok-kelompok minoritas. Dengan manajemen yang sangat bagus, ya, efektif dia bisa menguasai seperti yang kita saksikan sekarang. Betapa Israel itu adalah negara kecil, penduduknya kecil tapi pengaruhnya luar biasa. Nah, ini kita perlu belajar, artinya belajar itu di dalam manajemennya itu. Tapi kalau degilnya, ya, zolimnya itu bukan yang harus kita tiru. Ya, kita merasa prihatin. Waktu-waktu dekat ini, ada seorang pemimpin dari Israel yang memerintahkan kepada masyarakat untuk menduduki Masjidil Aqsa. Saya yakin Allah tidak akan tinggal diam, tapi di sisi lain, kita umat Islam pun perlu berikhtiar. Mudah-mudahan Allah berkenan membantu kita semua di tengah-tengah kita, euforia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini, sebagai bentuk rasa syukur kita, tapi kita pun dipanggil oleh Allah, ayo torehkan dengan tinta emas apa yang akan engkau perjuangkan di negara yang sudah kami merdekakan. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina Inna kahmidun majid. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana yang hari ini, tepat satu hari, detik-detik kami akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Allah, kami tahu bahwa kemerdekaan itu bukan merupakan pemberian, tapi ditebus dengan harta sampai jiwa dari orang tua orang tua kami. Jangan kau sia-siakan jiwa mereka. Ya Allah, terimalah mereka sebagai hamba-hamba yang layak untuk mendapatkan suruh beramu yang kau janjikan. Ya Allah, kami pun ingin, walaupun di saat-saat kami ini bukan peperangan secara fisik di medan laga, tapi kami peperangan di dunia nyata, peperangan di dunia virtual, peperangan di dunia media sosial, dan lain sebagainya. Berilah kami kekuatan, ya Allah, agar bangsa ini tetap menjadi bangsa yang tetap menghargai keberagaman, menghargai kebinekaan di tengah-tengah perbedaan, sebagaimana yang. Dicontohkan oleh Baginda Rasulullah SAW, ikhtilaful ummati rahmat. Jadikan kami menjadi bangsa yang dengan lapang dada menerima perbedaan. Namun di sisi lain, ya Allah, sadarkan kepada orang-orang yang kebetulan oleh Engkau diberikan amanah, baik amanah kekuasaan ataupun amanah sebagai mayoritas, untuk bijak memperlakukan dari saudara-saudaranya yang minoritas ataupun yang di luar kekuasaan. Ya Allah, Ya Rabbana, kami lemah tanpa kekuatan, berilah kami kekuatan. Ya Allah, Ya Rabbana, kami miskin tanpa rizki yang engkau anugerahkan. Anugerahkanlah rizki kepada kami, sehingga kami bisa memanfaatkan rizki itu di jalan yang engkau perintahkan. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina waj'alna lil imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa azabanar Ibadallah. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَلِي وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفحشاء وَالْمُنْكَر وَالْبَغْضِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَقِمِ الصَّلَاةِ